Aceh Nusa Tenggara Barat tidak hanya memiliki keindahan alam dan pantai, namun terdapat juga beberapa objek wisata lain, yakni pusat kerajinan khas Nusa Tenggara Barat, berupa gerabah, ketak, mutiara, cukli, tenun, dan beberapa kerajinan lainnya, yang merupakan produk unggulan daerah Nusa Tenggara Barat, dari ujung Sape, Bima, hingga Ampenan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari sekian banyak kerajinan khas NTB, salah satu kerajinan yang unik, menarik, dan banyak dicari, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, adalah kerajinan tenun. Melirik sentra pengrajin tenun, kain songket, terletak di Desa Sade dan Desa Sukarare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Songket merupakan kain tenun tradisional Sasak yang terkenal, tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga hingga luar daerah, bahkan mancanegara. Motifnya yang khas dan beragam membuat kain tenun khas Sasak ini menjadi incaran para wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Lombok. Di desa ini, para wisatawan dapat melihat langsung tangan-tangan terampil pengrajin dalam menenun kain. Dengan menggunakan pakaian adat Sasak, para pengrajin sibuk memintal benang dengan menggunakan alat yang juga masih tradisional. Kerajinan kain tenun di desa ini rata-rata digeluti oleh para kaum perempuan. Pasalnya, para penduduk desa Sade dan Sukarare, terutama kaum perempuan di desa ini, memang diwajibkan belajar menenun. Budaya tenun diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka. Para ibu mewariskan briri, salah satu alat untuk menenun, kepada anak perempuannya. Tenun menjadi salah satu warisan penting di Sade dan Sukarare. Kewajiban perempuan di desa ini bisa menenun menjadi aturan yang masih berlaku. Menurut alik-alik atau hukum adat, perempuan yang belum bisa menenun tidak dibolehkan nikah. Walaupun menggunakan alat tenun tradisional yang sangat sederhana, namun hasil tenun dari desa ini memiliki kualitas yang baik dan sangat mengagumkan. Desain kain tenun di desa ini memang diakui sangat mengesankan jika dilihat dari aplikasi pasangan warna dan corak dengan gaya pola tradisional ketimuran asli Pulau Lombok. Bahan baku yang mereka gunakan adalah dari ulat sutra dan tanaman kapas yang dibuat menjadi benang seperti benang katun dan benang sutra. Sedangkan untuk bahan pewarna yang mereka gunakan adalah dari bahan pewarna alami seperti warna coklat, kemerahan dari pohon mahoni, warna coklat dari kulit kelapa dan batang jati, warna coklat tanah dari biji asam, warna coklat tua dari batang pisang busuk, dan warna ungu dari kulit manggis, anggur, dan pewarna alami lainnya seperti daun sagar untuk warna hijau, serta pewarna lain sesuai dengan motif dan corak yang akan dibuat. Untuk menjaga agar warnanya tetap awet, tahan lama, tidak luntur, para pengrajin menambahkan dengan kapur sirih dan garam, seperti pewarnaan yang dilakukan oleh salah satu pengrajin asal Desa Sukarare, Muhari. Untuk pengawet warna alam itu biasanya kita pakai kapur sirih. Ya. Tidak ada. Nah, tapi kan biasanya kan sebelum di kapur sirih untuk menguatkan warna itu kita kasih garam. Nah, kalau dari kimia itu misalnya itu dari proses dari sabunnya. Pertama kita kasih air sebelum kita anu itu kan sebelum kita taruh pewarna atau taruh benang itu air itu kita taruh sabun. Sabun jenis apa? Ya, sabun itu ya sabun misalnya itu, tapi kan harus dicairin dulu sabun itu. Nah, setelah dicair ditaruh di air itu baru kita taruh benang. Setelah anu kita ya 10 menit. Nah, setelah kita taruh benang 10 menit angkat, baru kita pewarna dari kimia. 10 menit angkat lagi.
garam. Ya, ya garam yang besar-besar itu. Nah, itu kalau ditimbang juga boleh, enggak juga boleh. Nah, itu tergantung dari berat anunya. Kalau garam itu enggak terlalu anu itu. Tapi kalau udah ditaruh garam itu bisa lama. Bisa sampai paling lama 40 menit. Itu untuk pengawet warna. Iya, supaya warna itu tidak pudar. Tetap begitu anunya. Nah, diangkat lagi. Nah, baru anu diangkat baru taruhkan soda as. Soda as itu sebagai pengganti kapur sirih. Nah, setelah itu lagi taruh itu, enggak usah diganti-ganti airnya. Biarin udah air itu, tapi tiba-tiba angkat, taruhkan ini. Kira-kira 10 menit angkat, baru dibulas sampai airnya sampai bersih kan, ya paling 3 kali paling kurang, bisa 4 kali 5 kali. Nah, setelah itu udah selesai. Nah, terakhir kasih lagi sabun ya. Nah, udah dikasih sabun, nah itu tinggal angkat dan jemur udah ya. Hal inilah yang membuat kain tenun dari dua desa ini terkenal dengan ciri khas berpola cerah, ciri khas khusus dan desain tradisional yang menggambarkan gaya hidup kuno Pulau Lombok dengan motif rumah adat dan lumbung serta motif kembang masih mereka pertahankan sampai saat ini. Kain tenun di Lombok terdiri dari dua jenis, yaitu tenun ikat dan songket. Kain tenun ikat dikerjakan oleh para lelaki, sementara songket dikerjakan oleh kaum perempuan. Jika tenun ikat terbuat dari bahan kain katun saja, lain halnya dengan songket. Songket memiliki ciri khas, yakni memiliki sisi depan dan sisi belakang. Songket biasanya menggunakan benang emas sebagai campuran dari bahan katun yang biasa dipakai. Pembuatannya pun berbeda. Bagian tersulit dari pembuatan songket ini terletak pada penentuan motif. Pengerjaannya yang manual membuat waktu tenun menjadi lama. Satu songket baru bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Bahkan jika motifnya rumit, tenun songket baru selesai dalam waktu 2,5 bulan. Harga yang ditawarkan untuk selembar kain tenun songket bervariasi, tergantung dari lama dan rumitnya proses pembuatan kain. Harga yang ditawarkan mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Betapa bukan hal yang mudah dalam membuat selai kain tenun ikat dan songket. Memerlukan suatu kesabaran, ketekunan, keterampilan, dan daya seni yang tinggi untuk dapat menghasilkan selai kain tenun ikat dan songket yang indah dan berkualitas baik. Apalagi semua di sini rata-rata adalah handmade atau buatan tangan, maka tidaklah mengherankan bila kain tenun ikat dan songket ini menjadi salah satu produk andalan daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Thank you.
memiliki songket atau tenun ikat yang baik bisa dilihat dari kehalusan dan kerapian dalam membuatnya. Bisa dilihat kain sebelah dalamnya. Di sana akan terlihat kerapian dari benang-benang yang tersusun membentuk pola dan motif kain. Selain itu, tentu bisa juga melihat dari jenis bahan, warna dan corak kain, tidak mudah pudar warnanya dan tidak mudah lapuk bahannya. Sebagai salah satu sentra pengrajin tenun ikat dan songket, maka dapat kita jumpai sederetan rumah-rumah pengrajin yang sekaligus menjadi galeri dari hasil tenun ikat dan songket yang mereka hasilkan. Jika Anda datang ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, sayang untuk dilewatkan jika tidak berkunjung ke Desa Sukarare dan Desa Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Pusat Tenun Ikat dan Songket, salah satu produk unggulan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.